I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Berita kali ini dipetik daripada Cosmo.com. Berita terkini, Syamsul Sarah sikit lagi, Farid Diana masih jauh. Minggu ini udara Mahkamah Syariah kembali marak membabitkan isu rumah tangga empat selebriti popular, Putri Sarah Liana bersama Syamsul Yusof serta Farid Kamil dan Diana Daniel berkaitan tuntutan perceraian yang difailkan isteri masing-masing. Biarpun belum berkesudahan, terbaharu status rumah tangga pasangan Putri Sarah dan Syamsul seolah-olah memberi bayangan bakal menemui jalan pengakhiran apabila mahkamah memaklumkan dapatan yang dibaca pegawai jawatan kuasa pendamai menyimpulkan perkahwinan mereka tidak boleh diselamatkan. Sehubungan itu, 14 Jun telah diputuskan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan sebagai tarikh baru untuk sebutan status pengesahan lafaz cerai antara Putri Sarah dan Syamsul. Peguam syari'i kepada Putri Sarah, Datuk Akbardin Abdul Kadir berkata, kedua-dua pihak perlu mengesahkan dua lafaz cerai yang didakwa pernah dilakukan Syamsul sebelum ini dan perlu diselesaikan terlebih dahulu kerana membabitkan talak. Mahkamah puas hati penguasa pegawai JKP telah kendalikan kes dengan tertib dan dapatan JKP terhadap prosedur yang dijalankan mendapati perkahwinan ini tidak dapat lagi diselamatkan. Laporan jawatan kuasa pendamai yang dibentangkan hari ini mengesahkan berlaku syikak perbalahan yang berpanjangan antara pasangan itu dan kewujudan pihak ketiga, ujarnya. Sementara itu, Peguam Syari'i Azmi Muhammad Rais yang mewakili Syamsul berkata Syamsul menafikan pengesahan lafaz cerai dua kali sebelum ini. Sebelum prosedur kes ini diteruskan, mahkamah meminta pihak-pihak memfailkan pengesahan lafaz cerai tersebut, katanya. Ujar Azmi memandangkan Putri Sarah membangkitkan isu tersebut, maka dialah yang perlu memfailkan pengesahan berkenaan. Justru Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas menetapkan 14 Jun ini sebagai sebutan semula kes untuk mengetahui status seterusnya berhubung isu lafaz cerai dua kali itu. Tumpuan seterusnya yang terarah kepada isu rumah tangga pasangan Farid Kamil dan istrinya Diana Daniel yang menjalani prosiding sulah sul pada Kamis lalu bagi membincangkan hak penjagaan anak masih gagal menemui kata putus. Peguam mewakili Diana Putri Umi Kartini Abdul Latif berkata proses berkenaan dijangka masih panjang kerana memerlukan perbicaraan lanjut susulan kedua-dua belah pihak tidak mempunyai kata sepakat. Sekian info hari ini. Terima kasih.